Apapun yang dihadapin, jangan panik, jangan takut. Kalau misalkan dihadapin dengan panik, pasti otomatis apapun apa yang punya di kepalanya orang beda, bela diri apapun pasti akan dilihat. Tapi kalau dengan tenang, banyak orang di seperti ini pun dua tangan. Jangan panik, jangan ada rasa takut. Satu tangan, tangan, dia pasti akan narik, narik. Narik. Oke, habis narik ini apa? Ada dua kemungkinan, ada yang panjang, ada yang tarik. Ini pendek. Oke, panjang, up. Ini jangan ini pasti akan lumpur. Oke. Satu. Ataupun lagi, ada dua opsi lagi. Ini satu. Ini. Ini yang pendek. Tarik. Oke. Ini tinggal bawa aja, pukul. Nah. Pegang. Up. Lagi. Pegang terus, ah. Ini satu. Ini dia mau pukul. Lagi, up, pukul. Ini gak bisa. Tinggal. Oke. Jadi apapun yang dihadapin, kalau panik, panik, takut dipukul. Otomatis orang ada sepersekian detik atau sepersekian menit, dia pasti ada perhitungan untuk ini satu ataupun dua. Ini baru bluff, baru mengertak. Tapi kalau udah megang, otomatis jangan mau dipegang. Kayak macam orang banyak dari belakang. Oke. Lagi, jangan mau dipegang. Pas rasa ada yang apa, ada yang sesuatu aneh dari tubuh kita, langsung kita reaksi. Lagi, up. Oke. Okay. Itu pas dikasih panjang, up. Langsung. Jangan mau dipegang. Ditarik, pendek. Oke. Okay. Ataupun dengan senjata tajam. Todong, jangan panik dengan senjata tajam yang apa dirasakan, tetap tenang, jangan panik, jangan rasa takut, jangan up. Todong, ik, dua, up. Todong, tekan dikit, off. Ataupun dengan menusuk, up. Oke, tusuk, up. Oke, adapun dengan seperti ini udah bebek. Oke, tangan kita di dalam. Oke, up. Lagi. Tangan cekrek, up, ayam. Ini udah todong. Yang penting bahaya ini. Oke. Ataupun ini banyak banget. Oke, yang lain jangan.